Copet, tolong ada copet. Tolong ada copet. Woi, berhenti kau. Ini mbak tasnya. Makasih ya bang, untung ada abang. Kalau enggak, entah kayak mana jadinya. Iya mbak, sama-sama. Lain kali kalau di jalan itu hati-hati mbak ya. Jangan ngeluarin barang berharga, bahaya. Untung tadi aku dengar. Iya bang, lain kali aku lebih hati-hati kok. Oh iya bang, tunggu bentar. Ini bang. Gak usah mbak, simpan aja. Aku ikhlas kok nolongnya. Gak apa-apa bang, ambil aja. Anggap aja ini rezeki untuk abang. Gak usah mbak. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu bang. Sebagai tanda terima kasihku, gimana kalau abangku traktir makan? Kalau mbaknya maksa, ya udahlah yuk. Kebetulan aku belum makan siang ini. Nah, itu kan aku merasa dihargai, bang. Ya udahlah. Yuk, makan di mana kita? Makasih, Kak, ya. Belum makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Iya. Kupikir dia seiman. Berdoa selesai. Sekarang kita makan. Yuk. Dek, berapa dek? 'Loh, kok kamu yang bayar? Udah, gak apa-apa. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, setelah ini kamu mau kemana? Aku mau ke masjid. Kebetulan waktu sholatku udah masuk. Ya udah, aku tungguin ya. Oke. Yuk. Makasih ya udah nungguin aku sholat. Iya, sama-sama nih. Oh ya, udah sore nih. Aku antar kamu pulang ya. Gak usah, kebetulan rumahku gak jauh dari sini kok. Oh gitu. Kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Maaf. Selamat sore. Sore kembali. Enggak lama kan nunggunya? Enggak kok. Terus kita mau kemana? Udah, yuk ikut aja. Cepat ini kita akrab ya. Padahal baru kemarin kita kenal. Halo, Nah. Iya. Sebelumnya kamu pernah enggak sedekat ini dengan laki-laki yang bukan seiman? Maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Apa kamu pernah menjalani hubungan dengan laki-laki yang bukan seagamamu? Contohnya pacaran gitu. Dulu pernah. Udah jalani lama. Tapi akhirnya pisah. Tapi entah kenapa Tuhan selalu mempertemukan aku dengan yang beda iman. Sebelum bertemu denganmu hari ini, aku sempat cekcok sama abangku. Loh,
kok sama. Jangan-jangan kita jodoh. Jangan berlebihan, Aidan. Entah kenapa, aku selalu memikirkanmu, Alona. Sampai-sampai, aku bertengkar dengan kakakku. Apa? Kamu itu udah dewasa. Harusnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan utamain nafsu daripada iman. Bukan mentingin cinta daripada keyakinan. Kamu kan tahu sendiri, agama kita melarang soal pernikahan yang beda keyakinan. Agama mereka pun juga. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan, apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Semua agama pun demikian. Agama Buddha harus seagama, tidak boleh ditawar. Hindu, apabila menikah dengan beda agama, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Islam, wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Dan kamu masih memaksakan cintamu dengan berkata, ah, jalani aja dulu. Padahal kamu udah tahu. Maaf mbak, maaf mbak, maaf ya, aku nggak sengaja aku tadi, maaf ya. Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasakan.